Sesosok wanita paruh baya ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa, tersangkut di saringan intek PLTMH. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga PLTMH Semawung, Andri Wibowo, saat menjalankan rutinitas pemantauan di saringan intek PLTMH tersebut. Mendapati adanya mayat di saringan intek, Andri langsung melapor ke Polsek Kalibawang dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan evakuasi. Proses evakuasi yang dilakukan tim relawan bersama polisi memakan waktu hampir 1 jam. Awal kejadian itu saya kan lagi kerja di sini, jaga di sini, saya duduk di sini, ya, terus duduk di sini, kan saya... Mas, duduk di sini aja. Ya, terus duduk sini, terus melihat saringan, tiba-tiba ada orang tersangkut. Terus saya langsung lapor Polsek. Tadi laki-laki apa perempuan? Kalau itu kurang tahu ya. Tadi kepalanya ada ke bawah. Kepalanya di bawah. Kanit Reskrim Polsek Kalibawang Ibtu Hadi Purwanto mengatakan identitas korban berhasil diungkap setelah dilakukan pengambilan sidik jari oleh tim Inavis Polres Kulon Progo. Korban adalah Sayumi Hadi Sumarto, usia 89 tahun, warga Dusun Bogo, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon, Kalibawang. Selain mengungkap identitas, polisi juga menemukan sejumlah luka pada jenazah tersebut. Pada bagian kepala ditemukan robek hingga 10 cm. Namun menurut pemeriksaan dokter, luka tersebut karena benturan pada saat hanyut di saluran intek, bukan karena penganiayaan. Ya, jadi tadi awal mulanya memang dari penjaga Pak LKLH, pembangkit listrik tenaga air itu yang di mana Semawung, itu kebetulan menemukan mayat yang tersangkut di jaring-jaring selokan. Nah, di situ kemudian disampaikan kepada kita, kemudian kita datangi ke TKP, ternyata betul. Akhirnya kita evakuasi bersama tim Inavis, kemudian tadi kita sampaikan kepada warga sekitar, ternyata tidak ada yang mengenal. Kemudian dari Inavis melakukan identifikasi secara cermat, akhirnya ditemukanlah identitas yang bersangkutan adalah seorang nenek-nenek yang umurnya sekitar 89 tahun yang alamatnya di Karang Banjarajo, Kalibawang. Dan sekarang sudah kita sampaikan kepada pihak keluarga dan sekarang masih tetap dicek oleh keluarganya. Rida Junianto, Jogja TV.